Untuk acara Aquatic Exhibition yang kelima di Karanganyar Palur Plaza ini, acara cukup meriah. Terus kita grup koki bisa keluar untuk memperkenalkan koki di Kota Solo, di mana kita belajar bersama untuk apa namanya memilih ikan, mengarah-ngarahkan konsumen bagaimana ikan yang bagus, ikan yang berbeda apa jenenge jenis dan tipe-tipenya itu sendiri sih. Jadi untuk kedepannya kita akan keluar lagi di Aquatic Exhibition yang ke-6.